Kenapa bintang bentuknya segi lima dengan sudut lancip? Apakah teman-teman sering mengamati langit malam dan menemukan bintang-bintang yang bersinar? Nah, biasanya ketika kita menggambar bintang pasti akan berbentuk segi lima. Apakah bintang benar-benar berbentuk segi lima seperti yang biasa digambarkan? Kita cari tahu bersama yuk! Bagaimana bentuk bintang sebenarnya? Selama ini kita berpikir bahwa bintang di langit berbentuk segi lima atau pentagon. Sebenarnya bintang memiliki bentuk dan wujud berbeda. Yap, bintang merupakan benda langit yang terdiri atas hidrogen dan beberapa helium penyusunnya. Nah, ternyata bentuk bintang di langit adalah seperti bola karena adanya gravitasi dari bintang tersebut. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ternyata gambar bintang berbentuk segi lima dengan sudut lancip bermula saat manusia melihat bintang memiliki pancaran sinar lancip, teman-teman. Coba teman-teman lihat bintang di langit malam. Lama-kelamaan akan ada pancaran sinar yang muncul dan membentuk beberapa sudut lancip. Nah, ternyata bukan cuma manusia yang melihat bintang dengan bentuk seperti ini. Beberapa teleskop juga melihatnya demikian. Ini disebut juga sebagai difraksi. Kita cari tahu apa yang menyebabkan difraksi yuk. Sebenarnya difraksi pada benda langit terjadi karena cahaya sebenarnya adalah sebuah gelombang. Ketika sebuah cahaya dari sumber yang jauh melewati sebuah lubang atau objek, gelombangnya akan terpental atau sedikit berbelok. Nah, kemudian gelombang ini saling tercampur. Setelah itu, cahaya yang lewat ini akan mengambil bentuk cetakan dari objek yang dilewatinya. Cahaya difraksi ini bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung dari bentuk objek yang dilewatinya. Hal ini membuat ketika kita melihat bintang, bentuknya seperti mengeluarkan cahaya yang menyebar ke beberapa arah. Selain cahaya dari bintang, difraksi yang mungkin sering kita lihat adalah ketika mengambil foto lampu-lampu yang ada di jalanan. Mengapa cahaya bintang terlihat bersudut lancip di mata kita? Bentuk cahaya bintang yang kita lihat disebabkan karena kita memiliki serabut yang menghubungkan lensa mata, namanya Schulter lens. Kondisi Schulter lens yang berbeda di setiap mata juga akan menghasilkan bentuk difraksi cahaya yang berbeda-beda. Bahkan mata kanan dan kiri kita juga melihat pancaran cahaya yang berbeda, teman-teman. Difraksi ini juga menyebabkan gelombang cahaya warna merah lebih panjang dari warna biru. Karenanya, pancaran sinarnya sebetulnya terlihat seperti campuran warna pelangi. Sehingga pada teropong ruang angkasa, cahaya bintang pun tampak berwarna-warni seperti pelangi. Itulah asal-usulnya bintang terlihat seperti memiliki sudut lancip. Semoga teman-teman tidak penasaran lagi ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Thank you.